to my channel Flow Kindergarten, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat guys. Jadi di video sebelumnya dimana gue udah upload karakter dari Ken Corso ini guys, yang begitu dominan terhadap anjing lain. Ketika ketemu anjing lain dia langsung menunjukkan dominasi dia. Dia langsung mendominasi kalau ada makanan. Terus kalau ada anjing lain mendekat langsung mau digigit sama dia. Terus kita coba adu mental sama Floki juga. Dia pun gak kalah mental sama Floki guys. Dia benar-benar merasa dirinya itu dominan banget. Padahal umurnya itu baru 3 bulan guys. Benar-benar luar biasa nih yang anjing Ken Corso ini. Nah, nanti kita mau mempertemukan dia untuk yang kedua kalinya sama King Floki. Jadi kalian bisa lihat sendiri kemarin kan galak banget sama Rottweiler-nya. Sama Rottweiler yang di sini juga dia dominan banget. Rottweiler-nya pun sampai kalah mental juga. Terus dia kalau ketemu anjing lain tuh selalu gigit. Pokoknya dia nggak mau bersahabat sama anjing lain. Dia pokoknya merasa diri tuh yang terhebat mungkin atau gimana. Intinya dia ini dominan banget. Nah, kalau punya karakter anjing seperti ini tuh sangat berbahaya kalau tidak dilatih dari usia sekarang guys, usia dini. Dimana usianya sekarang 3 bulan. Kalau misalnya kita ketemu anjing ini di atas sudah 2 tahun atau di atas 1 tahun lebih, itu agak susah untuk dilatih. Di training udah susah banget karena udah masuk kategori dewasa. Mumpung karena dia masih papis jadi masih bisa untuk dibuat menjadi anjing yang baik, menjadi anjing yang friendly dan tidak protek terhadap makanan, tidak galak sama anjing lain. Jadi kita akan mempertemukan lagi sama King Floki. Kita lihat nih adu mental sama King Floki. Jangan kemana-mana, stay tune. Nah guys, ini anjingnya nih guys. Dia food trapnya itu bagus banget nih. Kalian dia tuh rakus makannya nih, kalian bisa lihat nih. Makannya bagus ya. Makannya rakus. Umurnya udah baru 3 bulan tapi udah segede ini. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Luar biasa. Second. Look. Down. Sit. Udah pinter ya, udah lumayan lah. Cuma karakternya nih yang dominan terhadap anjing lain yang kita harus koreksi biar dia itu bisa berteman sama anjing lain. Enggak, kalian nggak bisa dibayangin kan kalau misalnya dia udah gede, umurnya udah 1,5 tahun yang dimana nanti beratnya bisa 50 kilo, terus dia nggak bisa berteman sama anjing lain. Waduh, itu berbahaya banget. Kita coba turunin King Floki nih guys. Ya makan. Udah kalah mental sama Floki nih. Nih, beri. Nih, kalian bisa lihatnya. Nih, udah kalah mental sama Floki ya. Dari depan, Der. Nah, dia udah gak berani makan tuh. Kalian bisa, padahal kemarin itu kan galak banget sama Floki. Hei. Tuh. Udah kalah mental ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri nih. Tuh, gak berani dia makan. Tuh. Kencing dia kayaknya. Lebih pipis ya? Lebih pipis itu guys. Gak berani makan ya.
Ninggal nih. Dia menghindar ya. Kalau kita lepas talinya pasti menghindar nih guys. Udah nggak berani makan. Kabur dia kan? Kabur dia kan? Udah kabur dia guys. Blok sini. Nah, karena dia mau untuk dikoreksi sama Floki, jadi kita kasih reward juga buat dia. Sit. Floki. Floki. Tuh, nggak berani dia makan kan? Woi, bang. Floki. Floki. Udah banyak ini bom. Jack. Ini kencingnya. Ketakutan. Jangan main slot, boleh. Jadi Jack udah kita masukin Floki lagi dalam mobil. Jack, eh. Sit. Udah Floki sini. No. Nah guys, jadi kalian udah lihat tadi kan si siapa? Si Ken Corso-nya, si Jack-nya itu udah kena mental sama Floki. Jadi mungkin dia sekarang berpikir bahwa dia itu udah nggak boleh galak sama anjing lain, karena kalau dia galak sama anjing lain akan ada yang lebih galak sama dia. Ngeri kali King Floki. Nah kita coba keluarin si Sira, apakah udah bisa berteman sama anjing lain guys? Kita lihat ya. Sit. Down. Sit. Hey, sit. Down. Stay. Delete. Jack. Delete ya. Sit. Silakan. Hey, come. Kira masih agak-agak mendekat ya. Tuh kita lihat. Oh dia udah nggak nyerang sih tapi kan. Sir. Udah berteman sama anjing lain sih. Udah beda sama yang kemarin kan. Kira. Tuh kita keluarin si siapa? Sera. Sira. Nah, biasanya kan kalau ketemu anjing lain dia langsung gigit. Sekarang udah mendingan banget. Sira kan? Lagi mana? Sira. Nah, dia udah nggak langsung gigit ya. Tuh udah berteman ya. Tuh. Oh, biasanya langsung nyerang loh. Hei. Tuh. Sit. Hey. Sit. Nah, sira. Sira. Sit. Tuh, udah anteng ya. Tuh. Udah enggak galak lagi seperti yang kemarin. Dia udah bisa berteman sama anjing lain. Oke? Okay? Jadi intinya, kalau kalian punya anjing yang begini di rumah, itu PR banget buat kalian kalau kalian masih pemula. Kecuali kalian udah punya pengalaman memelihara anjing. Nah, kalau kalian masih pemula, jangan memelihara karakter anjing yang seperti ini. Kalian harus bisa jadi leader buat anjing kalian, mau karakternya seperti apapun itu. Kalau enggak, ya bahaya banget. Nah, bisa. Tuh, kalian bisa lihat ya, udah bisa berteman sama anjing lain. Udah gak kayak kemarin lah. Jadi
kuncinya kalian harus bisa jadi leader buat anjing kalian sendiri. Kalian harus koreksi anjing kalian. Kalau anjing kalian agresif, kalau kalian anjing kalian melakukan hal yang nggak boleh, kalian harus koreksi. Kalau enggak, dia bakalan tumbuh menjadi anjing yang membuat kita menjadi pusing, nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol. Jadi dari paling penting itu dari usia dini itu anjing kalian harus sudah ditrain, dikontrol, di training biar bisa menjadi anjing yang baik pada saat udah dewasa nanti, menjadi anjing friendly buat sesama anjing, buat buat orang juga friendly gitu. Apalagi kira-kira yang perlu ditanyakan Mang Kev? Ada nggak pertanyaan? Ya kalau gue sih udah cukup sih, dia si Jack sini dia udah mulai perubahan sih. Nah jadi si Jack ini kan kemarin itu dia nggak bisa berteman sama anjing lain, berteman sama anjing lain, anjing apapun itu dia nggak bisa. Dia selalu mau nerekam, mau digigit anjingnya. Apalagi kalau ada makanan. Nah kalian bisa lihat sendiri tadi kan ada makanan, dia udah santai aja, udah nggak panik lagi, udah bisa friendly sama anjing lain. Berkat bantuan King Floki juga guys. Yoi. Jadi dia udah kena mental sama King Floki. Paling itu aja guys. Nah kalian bisa lihat nih tuh udah baik banget kan tuh. Udah bisa berteman. Oke, paling itu aja. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokin Declan, anjing paling sedap. Cinta tanpa syarat.